Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Orang Cianjur Pasirnya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, pada kesempatan video ini saya akan membuat konten mengatasi hotspot yang meminta hubungi karir pada HP iPhone ya. Oke, kita langsung saja mengunjungi atau menelusuri penyebabnya. Oke, kita masuk ke pengaturan. Ini tampilan pengaturan pada HP iPhone atau tampilan setting pada HP iPhone ya. Kita masuk ke hotspot langsung. Oke, hotspot pribadi dia selalu untuk meminta hubungi karir ya. Kita cara mengatasinya seperti ini. Kita masuk ke jaringan data seluler ini. Oke, di sini ada data seluler, ada pengaturan LTE opsional, MMS, dan di bawah ini ada hotspot pribadi. Kita masuk ke hotspot pribadi ya. Ini kita ubah AVN. Kita klik AVN. Oke. Kita tulis di sini internet. Oke, internet. Ya. Sudah. Kita langsung aja back. Atau kita pergi ke menu utama. Sebelum kita menghidupkan hotspot pribadi, kita coba untuk menghidupkan mode pesawat dulu ya. Kita hidupkan. Oke, apakah sudah hidup? Oke, mode pesawat sudah hidup ya. Kita matikan kembali karena mode pesawat itu cuma untuk memancing hotspot ke reset ulang ya. Dan jangan lupa data harus hidup. Oke, kita masuk ke pengaturan dan mengecek hotspot pribadi kembali. Oke, kita hidupkan apakah bisa ataukah tidak. Kita coba hidupkan. Oke, nih sekarang tampilan udah berbeda ya, dia tidak meminta untuk menghubungi karir kembali. Kita coba untuk hubungkan hotspot ini dengan HP lain ya. Kita coba untuk menggunakan HP lain. Oke, kita coba untuk back dulu. Oke. Nih. Ini kita mencoba untuk menghubungkan hotspot iPhone yang tadi kita reset dengan HP ini, HP Xiaomi. Oke, kita masuk ke WiFi. Oke, apakah muncul atau tidak nih? HP iPhone yang tadi itu sekarang udah muncul ya hotspotnya. Kita coba untuk memasukkan kata sandi. Oke. Nah, kita sambungkan apakah terhubung atau tidak ya. Oke. Nah, tampilan WiFi sudah muncul ya. Sekarang hotspot yang tadi tidak bisa digunakan sekarang bisa. Kita coba untuk masuk ke Google ya. Kita masuk aja ke YouTube. Apakah betul-betul terhubung atau tidak? Oke. Nih. Ini sekarang udah terhubung ya. Jadi sekarang HP iPhone yang tadi tidak bisa menggunakan hotspotnya sekarang sudah bisa digunakan kembali ya. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.